Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana kita menjual koin ke USDT, ya. Bagaimana kita menjual koin di Binance ke USDT, teman-teman, ya. Ikuti tutorialnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload. Teman-teman harus juga pencet lonceng, ya, loncengnya. Oke. Ya, yang pertama, enggak usah lama-lama, kita buka langsung Binance. Ya, kita buka Binance. Ya, kemudian kita buka mana? Buka dompet, ya, dompet Sprout. Nah, bu, dompet Sprout, ya, di dompet Sprout ini, misal kita mau jual BNB ke USDT, misal ke USDT, jual BNB ke USDT, ya, misalnya. Oke, lanjut kita ini. Lanjut kita klik dulu koin BNB-nya, kita klik ya. Kemudian kita pilih di sini, cari yang BNB per USDT, cari yang ini, ya. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita klik lagi jual, ya, klik jual. Nah, jual di sini lagi, dipencet lagi berapa BNB yang mau kita jual, kita klik aja semuanya. Ya, klik sebelah sini, kita klik semuanya, nanti ya semuanya akan terjual. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pencet jual BNB. Oke, kita jual. Ya, berhasil, ya, teman-teman. Berhasil kita jual BNB ke USDT nanti. Setelah itu USDT kita akan naik ya. Oke, sudah dijual, ya. Ya, kita cek di dompet. Nah, BNB kita sudah berkurang, ya, sudah berkurang. Tadinya ada 11. Terus di USDT kita bertambah menjadi 78 USDT. Ya. Oke. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.